Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Teman-teman, hari ini sebagai upaya kami supaya ini bisa terjual dengan baik, kemudian supaya yang nerima juga dapatnya enak, kami akan sedikit mengubah atau memodifikasi unit ini. Beberapa hal yang akan saya ubah adalah, bukan ubah ya, memperbaiki dan menambah lah ya. Lover AC, kalau kalian lihat reviewnya kemarin kan ada bolong-bolong tuh, kalau orangnya tidak terlalu betah dengan AC dan malam tidak bisa tutup, akhirnya bikin kepala pusing, dan itu memudahkan, lebih mudah mabuk jika hal seperti itu terjadi. Itu akan kami ganti semuanya. Rencana akan kami tambal sulam, tapi ternyata kami berhasil mendapatkan total 12 lover AC nya kemudian kita juga akan tambahkan audio nanti satu, rencana ada di sini, head unit sini. Kemudian akan kami tambahkan TV gantung di tengah sini. Sudah sama paling penambahan speaker, karena tak lihat sudah ada kolong speakernya. Tinggal tambahin power aja nanti, power sama woofer di belakang supaya dentuman bassnya lebih enak. Itu saja. Sama nanti kemarin saya sudah DM-an, saya lupa dengan siapa DM-an, cuma dia bisa menambahkan lighting interior untuk unit ini. Jadi harapannya nanti bisa terjual dengan baik, cepat, dan juga harga terbaik lah untuk yang beli. Ini saya jual di 200 juta. Bukan saya jual, intinya saya membantu menjual Sumber Alam. Harganya sama dengan yang di Sumber Alam, 200 juta juga. Cuma di saya nego. Nah, ini teman-teman, partnya ada 12 set. Saya sih minta 12 set, ini mintanya dari Sumber Alam langsung poolnya. Saya koordinasi dengan manajernya karena gak enak kalau koordinasi sendiri sama Pak Antoni. Nah, kita buka aja ya sebelum nyampe bengkel aksesoris langganan saya. Gimana ini desainnya? Oh, oke, ini lampu baca. Saklarnya ikut ini. Yes. Ini lover AC-nya, berarti nanti ikut ke sana. Ini ada LED, LED-nya nyala sini. Dah, itu sih sesederhana itu. Ini sih seakan-akan ada speaker ya. Cuma ini ditutup. Jadi nanti kalau mau dikasih aksesoris speaker yang berapa ini nih teman-teman? 4. 6. 4. 4 in. Tapi munine piye nek 4 in ya? Enggak ada ya. Itu ternyata sesederhana ini, dan ini bisa diarahkan ke bisa bergoyang-goyang gini, teman-teman. Sudah itu, ini ada banyak set. Bismillah, semoga lancar. Ini ada yang lepas-lepas. Ini kan mestinya gini nih. Nah, harapanku nanti ini penawaran sudah 190. Sebenarnya 190 saya lepas sih, karena info dari Pak Antoni juga 190 nggak apa-apa mas, biar cepet gitu kan, lagi BU katanya. Ya sudah, kita lepas aja 190 juta. Mungkin kalau video ini tayang ini sudah laku kali ya, nggak tahu. Nah, jaga-jaga kalian bisa kontak Agus atau Brandki untuk unit LF ini, atau bisa DM di IG Om Second, sama aja. Intinya kan ini podo plek, cuma kan ini wes podo bolong-bolong itu nih loh. Lagi gendianya ruai. Nek ini kan insya Allah murah, jasanya ora patek tak pikir. Jajal hitung ke, nek ini diganti double din. Karo speaker dhuwur kan wis ana sin, sudah ada. Pecarane iso muni apik tapi budgete murah. Nah, speakernya melu iki. Ono kok urip kok, mau urip. Mau nek perlu kok sing mari larang kan power karo woofer. Ora.
Jadi teman-teman, intinya adalah kita mau bikin mobil ini senyaman mungkin, tapi dengan budget yang tidak lebih dari 5 juta. 5 juta itu sudah termasuk salon ya, karena ini bau kan. Nah, ini dirisi ben kalau mobil anyar gitu loh. Saya pengennya ini kayak mobil ya minimal usia-usia 2 tahun 3 tahun lah. Ini sih masih enak. Jadi nah audionya cukup ya, In. Apa tetap tambah power? Iki sih, berarti mau modal TV-in, malah murah. Nek ya mau modal TV ya unit bisa pakai itu, sedap. Cari modal DVD. Ya wes cukup berarti. Bisa lebih hemat, salon, bikin TV tok. Saya kan jualan TV tuh yang 24 ini tuh. Udah, Lampung. Karo iki. Kapan? Sesok. Garap ya. Jadi teman-teman, kita ingin mengembalikan fungsi apa namanya, fungsi kisi-kisi AC ini seperti sedia kala. Misalnya lampu baca nyala ketika switch ini ditekan. Rata-rata switch ini tidak diaktifkan ya. Yang jarang sekali kita bisa temukan lampu baca ini bisa aktif gitu, karena jaringannya juga banyak kabel yang harus dicari, apalagi perbaikan mobil yang sudah lumayan berusia seperti ini. Cuma ya sudah, itu mau dicari sendiri. Cuma saya sambil ngomong apa ya, Ri? Cuma saya tidak harus bisa di lampu bacanya pakai switch, nggak harus. Tapi kalau dia bisa menemukan ya alhamdulillah. Yang penting LED warna biru itu nyala dan LED di atas juga nyala. Supaya untuk penerangan di malam hari, mengingat dimensi mobil ini sangat besar. Nyala. Nah, itu udah nyala tuh. Alhamdulillah. Oke, udah nyala. Ya, teman-teman, tadi sudah teman-teman lihat sudah kepasang satu. Kalau kita nunggu pasang semuanya itu akan lama. Bahkan saya yakin ini jadinya besok pagi kita tinggal dulu. Besok jadinya seperti apa kita kesini lagi untuk cek lagi. Yang jelas yang fix akan saya ganti adalah louver AC itu. Tetapi kalau untuk penambahan TV saya lihat akan laku berapa, karena harus dihitung-hitung juga ya kan. Tapi kalau cuma nambah TV yang berapa ini tadi tuh 24 inci sih kayaknya bisa deh. Orang itu harganya cuma 1 juta kok. Jadi sudahlah, enggak apa-apa, potong keuntungan kami. Yang penting pembeli puas.